Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di tengah kesibukan hidup kita masih sempat memantapkan niat dan melangkahkan kaki menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga hari kiamat. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, izinkanlah dalam kesempatan menyambut tahun baru Islam 1437 Hijriah ini saya menyampaikan ceramah tentang menyambut tahun baru Hijriah. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita banyak menyaksikan berbagai cara dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, tetapi sangat kita sayangkan bahwa masih banyak di antara umat Islam yang menyambut tahun baru Hijriah dengan cara-cara yang tidak Islami. Mereka menampilkan hiburan-hiburan jahiliyah atau upacara-upacara yang justru mengarah kepada kemusyrikan. Padahal paling tidak ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang paling penting dan harus kita lakukan pada setiap tahun baru, baik berupa nikmat umur dan rezeki yang selalu kita terima, dan masih banyak nikmat yang tak terhitung nilainya. Tentang hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, mengintrospeksi diri atas segala semua yang dikerjakan selama satu tahun silam, agar setiap kesalahan dan kegagalan tidak menjadikan kita sebagai muslim yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membuat rencana setelah kita banyak merenung tentang berbagai kesalahan dan kegagalan selama satu tahun silam. Kita dituntut segera membuat program atau perencanaan untuk tahun yang akan datang. Jangan lupa, manusia hanya dapat berencana, Allah jualah yang menentukannya. Mudah-mudahan segala yang terjadi pada tahun kemarin dapat kita jadikan sebagai pelajaran berharga, dan satu tahun ke depan menjadi tahun keberhasilan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.